hormati, kira-kira berapa hal ini yang dapat kami sampaikan, karena kita telah dua hari full untuk membahas tentang fungsi-fungsi kita di dalam pemenuhan kota layak anak ini. Dan memang sebagian apa yang dijelaskan oleh Pak Hami tadi, itu sebagian desa yang sudah ada. Kita sorga desa itu sudah semua desa ada. Karena semua desa, karena ada dana pada ADD, sehingga semua desa sesuai anjuran Pak Bupati dan alokasi dananya di ADD, itu sudah ada sorga desa, artinya sarana olahraga desa. Dan itu diwajibkan oleh Pak Bupati. Cuma memang tadi saya katakan, belum terlaporkan dengan sempurna. Insya Allah dengan adanya pemberitahuan Pak Hami tadi, dan juga materi yang disampaikan Ibu Ketua Kemitra PKK, dan juga pemateri kemarin Syariful, contoh dari Kabupaten Bali, Kota Bali, kemarin full mereka memberikan kiat-kiat mereka sampai mereka sudah meraih kota layak anak utama sudah dua kali ya Pak. Baru kali ini yang kemarin dindi terus, alhamdulillah sudah utama. Insya Allah kita akan menyusun tahun 2020. Bersama kita bisa, sepakat kita bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira berapa hal yang dapat kami sampaikan? Selamat melanjutkan kegiatan. Semoga di Gorontalo kita fresh kembali. Sekian, terima kasih, dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mohon Allah Subhanahu wa taala, kegiatan workshop konvensi hak-hak anak bagi gugus tugas KLA Kabupaten Gorontalo dengan mohon Allah, saya tutup dengan resmi. Ya, terima kasih, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.